wadidaw, lihat teman, depan kita banyak sekali batu besar teman. Wow, kita menemukan obeng teman. Wow, ini obeng buat apa ya teman? Wow, ternyata ada keranjang juga teman. Kita sepertinya sangat mengenali obeng ini. Iya teman, obeng ini untuk membuka tempat baterai kereta api. Wadidaw, ayo kita kumpulkan teman. Lihat teman-teman. Wow, kita menemukan gerbong kereta api kosong teman. Wow, yang di sana ada gerbong apa nih? Wow, ini gerbong penumpang teman. Mantul. Oke, ayo kita cari lagi. Wadidaw, lihat teman. Ini adalah gerbong penumpang teman. Mantul. Oke. Wow, lihat di sini ada lagi teman. Ini ada gerbong penumpang teman. Mantul, kita kumpulkan. Wow, kita menemukan kereta api cepat teman sama gerbongnya. Wow, mantul sekali, kita masukkan dalam keranjang. Oke, ayo kita lanjut. Wow, ini apa teman? Oh, ini gerbong penumpang juga teman, tapi warna putih. Oke, mantul sekali bosku. Ayo kita kumpulkan teman. Wow, lihat. Di sini ada lokomotif diesel, teman. Wow, keren sekali, teman. Kita kumpulkan mainan kereta apinya. Ayo kita rakit, bosku. Wow, ternyata masih ada di sini, teman. Wow, lihat. Mantul sekali. Ayo kita rakit kereta apinya, teman. Wow, lihat, teman. Di sana sudah ada jalur kereta api. Wow, jalurnya panjang banget teman. Wow, lihat ada gerbong yang terguling teman. Oh, ini sepertinya gerbong yang membawa mobil pemadam kebakaran teman. Wow, keren sekali. Ayo kita rakit kereta apinya. Wadidaw, mantul. Oke teman, ayo kita rakit mainan kereta apinya. Oke, kita keluarkan dari keranjang teman. Mantul. Oke, sepertinya semua sudah keluar dari keranjang teman. Sekarang mari kita merakitnya teman. Kita cek dulu lokomotifnya teman. Kita cek lokomotif yang ini yuk. Yang ini dulu, lokomotif kereta api cepat teman. Oh, dia sudah satu set dengan gerbongnya. Kita tes apakah sudah bisa bunyi. Wow, dia sudah bisa berjalan teman. Ayo langsung kita coba teman. Kita coba kereta apinya. Oke. Kita tes teman. 1, 2, 3. Wow. Sepertinya. Oke teman, lihat kereta apinya sudah berjalan teman. Wow, menabrak tembok batu teman. Oke, wow, jalurnya masih berantakan teman. Oke, percobaan kita berhasil. Wow, jalannya roboh teman. Oke teman, kita stop dia di sini teman. Kita berhenti dulu di sini.
kita benarkan dulu jalur kereta apinya, teman. Oke, sepertinya sudah benar, teman. Yang di sini masih berantakan sekali. Ayo kita rakit. Wow, sepertinya ini tadi habis hujan, teman. Mungkin terjadi badai. Jalur kereta apinya rusak, teman. Wow, di sini sama juga, teman. Oke, teman, sudah selesai kita perbaiki. Ayo kita kirim kereta ini ke sana lagi, teman. Kita belum selesai merakitnya. Jalurnya licin, teman. Lihat, kereta apinya kesulitan berjalan di trek yang basah. Wow, menurun. Oke, kita sudah sampai, teman. Selanjutnya, ayo kita pasang lagi gerbong bagian belakangnya, teman. Kita pasang yang ini, teman, yang warna biru lagi. Biar warnanya sama. Oke, kita tadi juga mendapatkan gerbong warna coklat ini, teman. Kita gabung di belakangnya. Tambah satu lagi, teman. Oke, gerbongnya sudah panjang, teman. Mantul. Sekarang ayo kita rakit yang ini, teman. Nah, teman, sekarang kita akan merakit yang ini, teman. Kita cek dulu lokomotifnya. Lokomotifnya kotor banget, teman. Mungkin ini lama tertinggal di kebun, teman. Oh, sudah ada baterainya, teman, tapi sudah sangat lemah. Ayo kita ganti baterainya, teman. Di sini letaknya, teman. Oh, lihat, kereta ini menggunakan 3 baterai. Kita pasang baterai yang baru, teman. Teman-teman di rumah, kalau bermain seperti ini, jangan lupa pakai atau beli baterai yang bisa diisi ulang, ya, karena tersenggol. Kalau pakai baterai yang sekali habis, nanti boros, teman-teman. Kalau baterai yang bisa diisi ulang seperti ini, baterainya bisa digunakan kembali. Teman-teman bisa main sampai puas. Mantul. Oke, kita tutup, teman. Oke, sudah, teman. Sekarang kita tes. Wow, lihat, kereta apinya sudah bisa bergerak, teman. Sekarang ayo kita lihat-lihat gerbongnya, teman. Wow, sepertinya ini gerbong yang harus kita rakit dulu, teman. Sepertinya harus kita tali, karena gerbong ini bertugas membawa kendaraan ini, teman. Teman-teman di rumah, jangan takut untuk bereksperimen, ya, karena semakin teman-teman kreatif, teman-teman akan semakin pintar. Wadidaw, mantul. Oke, okay.
Oke teman, sepertinya kita cukup mengikatnya teman, ikat dengan kuat ya biar tidak lepas. Wow, lihat keren sekali bosku. Kita tambah lagi ikatannya teman. Putar dua kali. Oke. Ayo kita rakit kereta apinya teman. Kita tes. Kita coba nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat. Wow, mantul sekali bosku. Oke, kereta apinya berputar ke sana, teman. Kita rubah jalurnya, teman. Karena tujuan kita kembali ke tempat perakitan sana, teman. Lewat jembatan apakah bisa? Wow! Keretanya kabur membawa jembatan, teman. Apakah yang di sini bisa lewat, teman? Wow! Gerbongnya tertinggal, teman. Sepertinya tersangkut. Oke. Wow. Terguling bosku. Kita tes lagi. Wow, jembatannya dibawa kabur teman. Oke, kita stop teman. Sepertinya hari ini kita tidak memakai jembatan ini teman, karena tidak bisa dilewati. Kita letakkan ini di dekatnya sini. Oke, sekarang ayo kita rakit yang selanjutnya teman. Oke, kita rakit yang ini teman. Kita tambahkan 1 gerbong kargo. Dan yang paling belakang ini teman. Wow, gerbong ini bertugas membawa kereta api yang lain teman. Caranya sama, kita ikat 2 kali. Di sini juga teman, kita ikat 2 kali. Oke, mantul bosku. Sekarang mari kita coba kereta apinya. Kita tes 1, 2, 3. Wow. Oke. Lihat teman, kereta apinya panjang sekali. Wow, sepertinya karena habis hujan, jalurnya cukup licin teman. Oke, berhasil sampai ke sana teman. Wow, jembatan ini kita singkirkan dulu. Mantul. Wow, kereta apinya anjlok teman di sini. Oke, jangan lupa subscribe ya, biar teman kita semakin banyak. Wadidaw.